Hari ini mau masak sweet and sour fish. Ada ikan, gak tahu ikan apa namanya. Bawang bombay, jahe, bell pepper warna merah, kuning, hijau, gula, saus tomat. Karena nggak ada cuka, aku pakai lemon juice aja. Oke, kita potong bahannya. Sekarang kita bikin sausnya. Kira-kira 2 sendok makan. Tambahin gula pasir, mana kameranya? Tambahin 4 sendok teh dulu. Masukin saus tomat. Kira-kira 6 sendok teh. Kita aduk. Sampai merata. Ditambahin dikit garam. Oke, rasanya udah pas. Sekarang kita potong ikan. Terus tepung jagung, tepung maizena, sekarang kita goreng ikannya.
Oke, ikannya udah matang. Sekarang kita masak bumbu sausnya. Oke, kita masak saus. Kita masukin minyak dikit. Kita masukin jahe. Masukin bawang. Kita goreng sampai harum. Oke, kita masukin paprikanya. Kita goreng sampai sayurnya layu. Oke, kita masuk saus tomat. Kita angkat jahenya. Jahenya nggak mau. Oke, sausnya udah jadi. Sekarang siram di atas ikan. Terus dikasih sedikit wijen. Tata, udah jadi deh. Sweet and sour fish.